pernah deket sama Ariel no waktu itu? Enggak. Oh, enggak. Kalau sekarang lagi deket sama siapa? Ada. Ada lah ya. Tapi kamu akan mencari orang yang kira-kira ini cocok tuh, berarti orang itu bisa apa? Bisa apa ya? Bisa berkomunikasi. Yang penting komunikasi dan saling respect aja. Saling respect. Jadi menghormati kamu apa adanya dirimu. Iya. Gitu. Dan menerima. Menerima kamu. Iya dong. Terus kita hari ini tuh walaupun ini berbeda bahasan, tapi aku ngambil benang merah yang sama, yaitu love, cinta. Cinta. Ya, cinta diri sendiri gitu ya. Bahwa kita bekerja pun itu adalah cinta. Betul. Even itu sama grup band, itu juga sebuah proses jatuh cinta. Betul. Berpacaran sama dan berkomitmen. Sama seperti ya. Pernikahan. Betul. Cinta keluarga. Cinta mendiang Carlo buat keluarganya, buat profesinya. Gitu ya. Dan tadi pesan terakhir mendiang, jadilah diri sendiri. Gitu. Yeah. Karena yang pertama harus kita cintai adalah diri kita sendiri, gitu ya. Dari situ kita bisa mengajarkan orang lain bagaimana cara orang lain mencintai diri kita. Yeah. Tidak apa-apa ngomong tidak kalau kita tidak merasa nyaman, betul. Ya kan? Yeah. Kenapa harus dipaksakan? Kalau nggak cocok, ya namanya bukan jodohnya. Ya, tapi kita, insya Allah masih berjodoh ya, Senin sampai Jumat. Kita ketemu lagi di acara Ruby. No, sorry.